siap sengit tu dia akan lagi tegak kan. Kamu nak tegak ke nak, nak turunkan lagi? Maksudnya kita nak turunkan bagi landai kan, so kita berat yang belakang ni. Normally prelim pun dalam 2-3 bulan saja. Kan, kecuali ada benda-benda lain tu yang fun je lah. Kita tambah lah. Kalau saya tambah days tu, lebih lah hijau tu. Then, apa, bila dah ada hijau, kita masukkan item yang belakang-belakang tu, bagi dia compress lagi. Mana kita nak buat, kita nak fat loading kan kita punya CBM ni. So, saya tambah lagi. Apa je lah. Banyak nak belakang tak apa. Ada banyak cara untuk kita masukkan, dapatkan balik tarik. Tengok karen lah kerja-kerja yang seterusnya. Apa, Fendi eh? Ya. Masa starting tu tak mau pergi landai? Boleh, takut dia tersalah. Hidayah kan. Apa dia? Kan takut pemahaman dia disalah kan. Ni boleh lah, kita nak tanya. Kan dia kata prelim boleh buat sampai 6 bulan. Projek setahun. Demam kita kan. Nak bagi dia faham konsep lah. Kita cek tu boleh jalan sentak plaster tiling ke painting ataupun plaster dengan tiling kamu jalan dengan sentak ikut dia ada start lepas roofing ke kau karen kan kamu kena buang dia punya tu kita tengok tiling tu ok nombor 19 kita tak nak dia start lepas 19 kita nak dia start lepas 17 dapat ubah tu, hanya tu lah cara nak main ni, tengok kapal kat mana kita nak sambung, kat mana kita nak suruh datang. Panjang lagi tarik kita tu. Maka bertambah ya, tambah letak ya 20 hari ke, hilang hari pun. Okay, cuba kalau apa? Lighting tu kan kita jadikan dia 10 hari juga. Dia akan kita kos kan. Kamu kerja sendiri pun tak apa. Pilih sikit ke, nak bagi nampak feel, nampak tu pilih tu kan. Dua lagi kan. Okay. Dua lagi kita tengok sekali. Perbezaan tak? Kalau dia kembali kepada linear. Tak nampak kan? Dia kembali dia dah macam overlap lah sikit yang kat. Dia kembali kepada yang first step tu, first S-curve tu. Apa ajar. Lagi. Okay, jap, kita cuba kosong dulu. Send completion kosong. Okay, kita ajar dekat pin dulu. Panjangkan relation ini. Apa? Tak, 3/4. 3/4. Okay, untuk kita nak bagi lah. Jadi kamu H1 nanti kamu kena tahu kat mana tempat nak ejar lah. Jangan nak usik kat film tu nanti kamu apa-apa jauh kan. Jadi klik. Kan? Okay, bila kamu aja tu nampak tak kamu punya bar tu yang berdaba-daba tu di ke belakang. Faham. Tasbar. Maksudnya dia macam dia memberat ke kanan kan? Faham. Okay, sekarang kamu aja dia dapatkan tip. Tip yang sebelah kanan tu kamu kecilkan sikit supaya dia dapat balik tip hijau. Ini nampak balik.
perbezaan dia. So kena buat dia concurrent nak ke. Yang kalau boleh kita jadi gaji pun juga jadi warna merah tu kritikal kan. Kritikal tu yang mesti bentari siap tu dia. Cuba je dia tak pakai yang ada warna merah. Oh, yang biru tu nak jadi tu sama tu jadi buffer lagi. Jadi dia punya buffer lah kalau lewat jadi dia tak ada tu. Dia tak boleh lewat jadi dia jadi buffer lagi. Yang merah tu penting. Dia zero slack. Dia macam nak nampak bentuk lah tu. Dia nampak bentuk dah macam S lah. Kalau kamu pergi ni kamu dah belajar kan rasanya. Tapi nampak kan kat mana kamu nak. Maksudnya kalau projek ni setahun, bulan pertama, dua, ketiga, empat tu lalu ni dah ingat. Semua benda dah jelas ni tak? Oh, okay. Dia kan yang berpura kan. Kena pembahas sikit lah pasal baru nak pergi tau. Tengah ni kita start. Start kita punya percutan destination kita kan lah. Penghujung nanti dah kita akan pun nak siap kerja lah. Itulah kerja kita. Oh, okay. Baru dia jadi istilah S-curve tu. Jadi sebab kos dia banyak dekat kos, kalau kos dekat S-curve untuk kos kan kita buat dekat fizikal. Betul. Dia tak ada, dia tak ada kena-mengena dengan kos. Ya. Yeah. Kena dengan sertifikat tu. Weightage dia dekat bilangan hari kita. Kalau fizikal dia mungkin counter dekat bilangan hari sekarang. Cuba buka. Cuba buka. Aduh, report. Report. Cuba buka course tu. Bukan. Atas balik. Report kanan, kanan lagi cost. Cash flow. Ha, tu. Tu kau punya graf untuk ni ya. Untuk apa? Cash flow. Ha? Sebab apa kau tak ada ni? Kau tak ada Excel. Ayah nak convert. Itulah. Tak dapat nak tunjuk kan eh, macam mana kita nak dapat daripada task usage. Okey, tak apa, tak apalah. Apa ni? Cuba kau kosongkan semua balik.
Okay, kosong balik. Insert kolom. Insert kolom ah. Masuk actual cost. Okay. Katakanlah projek kau ni projek kau ni dah apa ni di pertengahan lah, di pertengahan kan. Okey, kau nak update projek pada 1 hari bulan 6 2023 kan. Okey, 1 hari bulan 6 2023. Okey, kau pergi dekat ribbon projek, pergi dekat tu update projek. Masuk lah 1 hari bulan 6 tarikh tu. 1 hari bulan 6 2023. Okey. Okey, ini kita nak tracking lah. Okey, bermakna ada 1 hari bulan 6 2023, jadual projek kau adalah 31% bersamaan dengan actual cost dia berapa? 135 950. Ha, okey, kalakan tu 31% tu color. Letaklah color apa-apa yang color mudah. Okey, yang tu pun letak kat color, color mudah. Boleh faham tak? Okey. Makna jadual. Kau boleh faham kan? Schedule actual. Schedule maksud apa? Schedule yang dijadualkan lah. Jadual tu yang master lah. Yang master. Actual? Yang betul ni kan. Sebenar. Okay. Sekarang ni, kau dah dapat dah tracking, jadual. Note tulis-tulis nak atas-atas lah. Kan, berapa? Buat lah. Tulis. Okey. Sekarang ni kau dah dapat dah schedule pada 1 hari bulan 6 tu. Physical berapa persen? 31. Actual cost berapa persen? Actual cost berapa? 135. 1350 kan. Mudah lah kalau kau nak dapat persen, mudah saja. 78 something tu bahagi 135 something, tak tak 100. Try tengok. Tak silap aku lah. Ni congok lah kan. Dapat persen lah. Betul tak? 781 something bahagi 135 something, darab 100. Betul? 5%. Ha? 135. Oh, sorry, sorry. Orang bagi dengan kok 781. Ya, ya, ya. Sorry, sorry. 135 bagi 781. Darab 100. 17.4. Ha. Okey, ya? Schedule 31. Claim dapat 17.4. Logik kan? Sebab apa? Duration kau panjang, duration kau banyak. Kan? Okey. Lah ni, kau nak kena update yang actual pula. Kau update lah actual tu dekat persen complete. Update cara manual lah. Pergi ke insurance dulu. Dah pergi dekat persen complete lah. Persen complete. Insurans dulu. Insurans actual dia macam mana? Katakanlah baru 50%. Letak 50%. Letak 50%. Okay, next. Berapa?
Contoh kita bagi delay lah, kita bagi delay. Kita bagi delay lah apa? Tak ada masalah. Bagi delay lah. Tak payah bagi indah-indah lah. Bagi delay. Okay. Sekarang ni, tracking pada tarikh 1/6, actual kau dapat berapa physical? 1/6. Actual dapat berapa actual? 79. Actual. Sorry. Actual physical. Physical. Sekarang ni saya dah adjust jadi 17 lah. Alah, actual. Haa. Actual 79. Okay. Lah ni, bagi tahu beza di antara dua ni. Ha, beza dia. Berapa banyak beza dia. Physical, berapa beza dia. Actual cost, berapa beza dia. Bagi tahu. Faham tak? RM56,000 beza dia bersamaan dengan berapa persen? 6. Daripada total kos semua ni kan? Dalam 7.1% lah. Haa. Negatif tau, negatif tau. Kena kata negatif sebab kurang. Oh. Ha, negatif 7, okey. Yang fizikal pula, berapa, berapa beza dia fizikal? Negatif, kalau sebut ke negatif, delay tau. Kena sebut negatif ha? Negatif. 14. Okey. Sekarang aku tanya kau. Tracking pada 1/6. Schedule versus actual. Physical berapa? Kos berapa? Kau beritahu. Kena cepat lah. Dah lost ke guys? Ada simple dia. Simple ni. Congok. Besar ni. Congok. Yang jadual tadi berapa? Haa. Yang mula tadi? Haa. Yang kamu tulis tadi. Tadi kamu tulis jadual fizikal sepatutnya 31%. 31% sama dengan RM1. Tak payah. Faham bahasa saya. Kita nak, dia nak tanya pelaporan untuk beratus komplit dalam bentuk fizikal. Okey. Fizikal tadi dia hanya kerja di tapak pagi dengan bilangan hari saja kan. Dia tak ada kena-kena dengan kau. Okey, tadi jadual dekat jadual persen komplit fizikal adalah 31%. Jadual sebenar di tapak berdasarkan kerja kamu di tapak tu adalah 17%. So, kamu akan dapat beza? Beza 14%. Negatif 14%. Negatif 14%. Itulah yang cik mana nak. Okey, kalau yang kos pula dia macam mana? So, kalau yang kos, kos yang buat tadi, Nah, macam kos tu kau boleh bagi tahu dua bentuk. Dalam bentuk beza RM dan dalam bentuk beza persen untuk kos lah. Persen tadi dia
Kos ya. Sebenarnya kelas tidak kira. Hah? Kos apa? Yang pergi kos punya tu tadi saya tak dapat. Ando. Kau ando sekali ya. Ando. Okey. Yang ni adalah yang kau dapat ni kan? Jadi kau dapat ni 19% lah tadi kau dapat ni. Ha, yang ni. Ni tadi mula-mula tadi. Sampai 1.6 tadi 31%. Kos dia 135,000. Kau convert siap-siap tau? Kau convert kos tu 135 something tu kau convert siap-siap bagi dia persen? Boleh? Kau convert siap. 12.4%. Ah, tulis, kena tulis tak? Kena tulis. Dah tulis lah itu. Ah, okey. Lepas tu kau buat actual pula. Sebenar. Fendi, dia confuse tu, actual cost tu. Aku tahu lah, dia confuse kat perkataan actual cost, dia confuse tu. Perkataan tu, saya tak tahu dia merujuk physical dengan actual tu lah. Dia macam sekarang ni 31% tu kira macam on paper lah. Ah, jadual. Jadual. Kalau nak actual ni kau kena tunggu bagi projek tu jalan dululah. Projek tu dah jalan apa semua tu, bila sampai pada tarikh 1.6 tu kau pergilah turun di tapak, we check satu-satu. Lepas tu okay, kita tambah sikit tengok eh. Ya. Okey, jangan complete lagi dulu eh. Percent complete physical tu maksudnya hello, dengar eh. Dengar. Okey, bilangan hari yang kamu dah pakai dibahagi dengan jumlah total hari yang dalam jadual kamu. Yang ha. Kat sini 312. Total duration. Kalau course pula, dia tadi dalam percentage kamu kira tu jumlah amount yang kamu dah kemau, duit yang kamu dah buat lah, dah siapkan dibandingkan jumlah keseluruhan duit dalam kontrak kamu. Ataupun kalau senang, duit yang kamu dah belanjakan lah, atau kamu nak claim TDKR ke nak claim dengan klien. Maknanya kalau kerja kamu buat 6 bulan ni, post kata RM36,000 kalau ikut dalam PQ kamu. Dibagi dengan jumlah kos tu dapat percentage kos. Okay, balik. Kalau yang fizikal tadi, bilangan hari. 31% tu, kalau kamu kali dengan 312 tu, kamu dah nampak lah berapa bilangan hari kamu dah semasa. Dia macam tu lah, dah 30% hari daripada 312 kamu dah pakai. Dia, Fendi, dia tak ada spreadsheet dengan Excel tu yang silap tu. Dia tak nampak. Kita tak boleh nak transfer task user tu pergi ke spreadsheet ataupun Excel. Lepas ni tambah lagi satu syarat semasa kelas tu. Salah satu. Kalau kau baik kat kena dia. Sebab tu saya ni kalau just nak Microsoft project je masih. Sebab tu lah, sebab bila masa installation tu, sebab yelah Microsoft Office yang saya guna sebelum ni pun dia bukan yang ori, pirate juga. So maybe sebab situ dia clash bila nak install yang projek ni. So kalau saya nak install Office Excel tu, saya kena uninstall pula projek. So dia jadi pakai Microsoft tahun bila ni tu? 2007 ni tu? Yang mana? Yang flash tu? Tak, saya guna 2016 juga Office 2016 juga eh? Haa, betul.
kelas masa 2016 tu yang paling kelas ya. Dia sebenarnya bukan kelas sebenarnya. Rasanya dalam kamu punya Microsoft Office kamu tu memang dah ada Microsoft Office. Eh, tak ada. Memang tak ada. Dalam kelas tu. Sebab yang saya memang